Selamat pagi sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net dimanapun berada untuk hari ini. Seperti biasa setiap hari Rabu kita akan langsung menemani sahabat kreatif bersama program Guru Keliling, khususnya di acara Belajar di RRI bersama anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net, Meza juga gak sendirian. Seperti biasa, hari ini Meza juga ditemenin bersama ibu guru yang sudah setia sekali menemani kita di program Guru Keliling ini, yaitu bersama Ibu Ardila SPD. Desi Ardila SPD. Apa kabar Ibu untuk pagi hari ini? Alhamdulillah. Semangat Bu. Pasti dong ya. Nah, tentu saja bukan hanya Ibu Ardila yang temenin kita, tapi ada juga nih ya adik ganteng kita, yaitu Muhammad Maulizar Malsa atau biasa dipanggil dengan Maulizar. Iya. Oke. Hari ini saya akan mengajarkan siswa-siswa dari SLB Negeri Melabo tentang asupan makanan sehat. Di sini makanan sehat itu apa sih? Nah, di sini manusia tidak bisa hidup tanpa makan. Nah, bahkan setiap hari kita perlu makan, terutama makanan sehat. Apalagi sekarang ini lagi masa pandemi corona, maka dari itu kita harus makan makanan yang sehat yang bisa meningkatkan imun tubuh kita. Nah, kemudian kita berdoa agar kita semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini adalah gambar makanan pokok. Nah, coba Maulizar sebutkan apa saja sih makanan pokok yang di sini? Nasi, bagus. Roti. Gandum apa lagi? Jagung. Kentang. Telur, bagus. Ada ayam, ada daging, ada ikan, ada kacang. Kacang-kacangan. Ada tahu. Sudah tahu ada apa lagi? Kawan tahu. Tempe, bagus ya. Nah, setelah lauk-pauk ada sayuran. Ah, coba sebutkan kalau semuanya suka. Apel. Nanas. Semangka. Pepaya. Strawberry. Itu mahal semua ya. Nah, kemudian coba perhatikan gambar yang di depan ini. Ini adalah gambar bayam. Kalau Maulizar lagi ngebayangin daun bayam, ngapain sih daun bayam itu? Diapain biasa Mama? Ditumis, ya bagus. Daun bayam itu biasanya dijadikan olahan ditumis. Apalagi? Direbus. Terus apa? Diapain lagi? Dikukus. Terus diapain lagi? Rempeyek. Terus dulu. Iya. Kita akan belajar di laptop. Maulizar nanti ketik yang apa yang Ibu bilang ya. Nah. Ya. Maulizar bisa. Selamat Maulizar. Sekarang tadi udah makanan pokok, udah lauk, udah. Sekarang sayuran. Ingat ya? Apa coba? Nomor 4. Iya. Coba. Ya. Bah? Baiklah sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net dimanapun berada, itu dia tadi pembahasan pembelajaran kita bersama Ibu Desi yang sudah menjelaskan kepada adik kita yaitu Maulizar mengenai mata pelajaran tematik, dan tadi juga kita materinya adalah asupan makanan sehat. Maulizar selalu konsumsi makanan sehat kan? Ya, senang gak ibu gurunya datang langsung ke rumah belajar di rumah? Senang ya. Nah, katanya Maulizar pintar nyanyi juga ya. Nah, boleh gak kita dengerin suara Maulizar untuk nyanyi bareng kakak Mengsa dan juga ibu guru untuk hari ini? Boleh ya, nyanyinya. Kasih patu gata jino, bajang ke hai ado,
balon tagisa hati lon rango alat pengang sayang. Terima kasih untuk RRI Mabu yang telah datang kemari dalam rangka pembelajaran guru sekeliling. Kami selaku orang tua murid mengucapkan banyak terima kasih dan program ini supaya berlanjut terus supaya anak-anak kita rajin belajar di rumah. Terima kasih. Dan kami selaku orang tua mendukung sepenuhnya kegiatan guru belajar keliling ini. Semoga dalam keadaan COVID ini pembelajaran anak-anak tidak terhentikan. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.